di video ini. Yaitu adalah video yang spesial seputar vlogging, dan gue memberikan tutorial cara vlogging versi gue. Yang menurut gue. Dan video ini merupakan respon dari pertanyaan-pertanyaan kalian seputar vlogging, seputar YouTube, seputar kamera, seputar gear. Dari tahun 2009 sampai 2016 di saat gue bikin video ini, dari mulai gak ada yang nonton sampai gak ada yang nonton, gue tetap terus bikin video. Itulah motivasi gue, karena gue emang happy ngelakuinnya. Jadi kalau kalian gak happy, jangan dilakuin. Apalagi kalau misalkan kalian berambisi untuk cari untung. Menurut gue sih sebenarnya gak apa-apa, tapi gue gak merekomendasikan. Kalaupun iya, harus dilandasi dengan yang pertama tadi, happy. Dan modal yang kedua untuk ngevlog adalah kepercayaan diri. Gue waktu pertama kali bikin video itu kaku, ngomongnya terbata-bata, banyak yang dan juga banyak lihat lantai, lihat layar kamera, ngelihat atas, ngelihat langit-langit. Tapi yang benar adalah lihat ke lensa. Modal yang selanjutnya itu kamera, peralatan. Itu sebenarnya gak penting. Kalau gue pribadi, gue nge-vlog pakai kamera Canon G7X yang sekarang lagi gue pakai syuting. Oke. Alasannya kenapa? Karena gue suka gambarnya oke. Lalu kita punya tongsis. Ada tongsis beneran yang panjang. Biasanya gue pakai ini di GoPro atau emang di G7X, tapi di saat gue lagi out. Dan kalian gue yakin lebih banyak yang punya SLR kebanding kamera compact kayak yang gue pakai ini G7X. Dan jangan salah, kamera SLR ini juga bisa dipakai untuk vlog. Gue kasih contoh ya. Itu juga sebenarnya oke kok. Kayak ini gue punya semacam GoPro-GoProan, ini bukan GoPro. Dia bisa dipakai buat nge-vlog dan juga bisa dipakai buat underwater. Oke, sekarang gue akan bacain komen dari kalian yang udah gue terima di Instagram. Sebelum gue syuting ini, gue minta pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama dari Aurelia Az. Bang, gimana caranya kalau ngomong depan kamera nggak banyak?